Selamat pagi Nana. Hari ini kita akan mengulang pelajaran perhitung kita ya. Nah, Nana perhatikan contoh yang ada di papan tulis. Kita lihat soal pertama. Nah, kita akan melengkapi angka di bawah ini. Nah, Nana kita akan melengkapi angka yang kosong di sini ya. Nah, kita lihat angka yang pertama. Angka berapakah ini? Ya, 14. Nah, Nana setelah angka 14, angka berapa ya? Ya, 15. Kita tulis 15 ya. Nah, Nana setelah angka 14, 15, lalu angka berapa ya? Ya, 16. Kita tulis angka 16 ya. Nah, setelah angka 16, 17, lalu angka berapa ya, Nana? Ya, 18 ya. Kita tulis angka 18. Nah, sekarang kita lihat soal selanjutnya ya. Nah, kita akan membuat jumlah gambar sesuai angka. Nah, kita lihat angka di bawah sini. Angka berapakah ini? 12 ya, berarti kita akan menggambar 12 lingkaran. Nah, sekarang kita hitung dan gambar sama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, sekarang kita lihat soal selanjutnya ya. Nah, kita akan mengurutkan angka dari kecil ke besar. Nah, kita lihat angka di bawah sini ada angka apa aja? Ada angka 7, 3, 9, dan 5. Nah, Nana, di antara angka ini angka mana yang paling kecil? 3 ya, 3, berarti kita tulis 3. Nah, setelah angka 3 ada angka 7, 9, dan 5. Nah, di antara angka 7, 9, dan 5, angka mana yang paling kecil? 5, kita tulis angka 5 ya. Nah, setelah angka 5 sisa angka 7 dan 9. Nah, di antara angka 7 dan 9, angka mana yang paling kecil? 7 ya, kita tulis angka 7. Nah, sekarang sisa angka 9. Berarti angka 9 yang paling besar ya. Jadi kita tulis angka 9. Nah, sekarang kita lihat soal selanjutnya ya. Kita akan mengisi dengan tanda kecil sama dengan atau besar. Nah, kita hitung dulu ya, bintang di sini ada berapa. Kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Kita tulis angka 5 di bawah sini ya. Nah, sekarang kita hitung bintang yang ada di sini. Kita hitung sama-sama ya. 1, 2, 3, 4. Lalu kita tulis angka 4 di bawah. Nah, Nana sekarang lihat angka 5 dan angka 4. Angka mana yang paling besar? Angka 5 ya, berarti kita buka ke atas.